Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu istumuha bima kuntum ta'malun. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alan dini kullih walau karihal musyrikun. Astu ala ilaha illallah, astu anna muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah sampai kesempatan saat ini ana upload kembali ke di channel ini. Memang agak lama tidak upload karena memang sibukan ya, sibukan acara Agustusan biasa. Masalah muslimin, kaifahaluk, bagaimana kabarnya? Insyaallah, alhamdulillah, kami kembali menyampaikan kabar-kabar maupun perkembangan seputar ikhwah hijrah, ya. Karena beberapa hari yang lalu, ana juga dapat komen ya dari video-video ana yang lalu, ada beberapa komen kaitannya ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan klasik ya, dan memang ini menunjukkan kepanikan maupun kegelisahan mereka yang masih dalam Islam jamaah. Beberapa komennya antara lain, mengapa yang selalu dijadikan bahan konten, selalu di versi mereka diolok-olok, disudutkan, itu hanya Islam jamaah. Kenapa yang lain tidak? Apakah hanya beraninya dengan Islam jamaah atau memang tidak mengkritisi yang lain begitu ya? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah kita sampaikan, kita jawab di beberapa episode konten saya yang lalu, yang mungkin bisa dilihat di bawah ini ya. Jadi di situ kita sampaikan juga mengapa alasan-alasan mengapa kita selalu mendakwah kepada Islam jamaah. Alasan utama adalah menetapi dalil hu ya ayyuhalladzina amanu hu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masalah muslimin, seperti kami yang hijrah, dan saya sendiri secara pribadi, keluarga ana banyak sekali yang masih dalam Islam jamaah. Jadi dengan kita berdakwah seperti ini, mengingatkan, kemudian memberi edukasi ya, terbukti beberapa keluarga juga akhirnya mengikuti channel, mungkin dengan sembunyi-sembunyi atau dengan hak kondisi-kondisi yang lain. Ini tentunya adalah bagus bagi kami, karena dengan kami berdakwah ini tentunya dengan media YouTube ya, atau dengan media-media sosial lainnya dapat mereka jangkau, karena secara fisik atau secara offline mereka tidak boleh mengakses kami atau dibatasi oleh aturan yang berlaku dalam Islam jamaah, yaitu dilarang bertanya, dilarang berdialog, kemudian kalau itu terpaksa keluarga tidak membahas yang kaitannya dengan kesesatan Islam jamaah dan lain-lain. Nah, dengan media YouTube seperti ini maupun media Islam, media-media yang online lainnya, itu sangat efektif ya, terbukti beberapa ikhwah maupun keluarga juga sempat melihat. Nah, semoga mereka bisa sadar dan dapat mengerti yang kita sampaikan sekarang adalah niatnya untuk mendakwahkan kebenaran kepada mereka. Dan kita berharap juga keluarga-keluarga ikhwah hijrah yang lain yang masih dalam Islam jamaah bisa segera hijrah dan menyadari kesesatan yang dalam Islam jamaah. Masalah muslimin, sedikit flashback beberapa saat yang lalu, terutama kaitannya dengan perkembangan Islam jamaah. Alhamdulillah, kalau kita lihat di media sosial Facebook maupun YouTube,
mengenai pelaporan penistaan agama yang dilakukan oleh Imam Pusat Islam Jamaah. Memang ini sedang kita upayakan untuk pelaporan di Bareskrim, dan alhamdulillah Bareskrim sudah memeriksa saksi-saksi maupun dalam tanda dalam garis besar adalah menindaklanjuti laporan kami. Kemudian didukung oleh laporan-laporan di polda-polda, baik itu Polda Jawa Barat, Jawa Timur, dan terakhir kemarin disusul oleh Jawa Tengah dan DIY. Hal ini memperkuat laporan kita di Bareskrim bahwa ajaran Islam Jamaah yang saat ini dikomandoi oleh imamnya itu adalah ajaran yang membahayakan, ajaran yang memecah belah umat. Kemudian di situ adalah ajaran takfir yang bisa menjadi bibit radikalisme. Nah, kemudian selain itu di dalamnya adalah ajaran-ajaran bahwa melakukan pemutusan hubungan, baik hubungan keluarga, hubungan waris, hubungan kerja, kemudian melakukan persekusi, ya, mengambil harta, ya, pajak tanpa kaidah syariat yang benar, ya, atau premanisme yang berkedok agama, ya, pengambilan harta umat dengan cara yang berkedok agama, berkedok fisabilillah, tetapi di situ tidak ada auditnya, tidak ada apa penggunaannya, wallahu a'lam digunakan untuk apa, tetapi yang ada di depan mata adalah hedonisme atau kekayaan-kekayaan pengurus Pusat Islam Jamaah yang kita lihat, dan pola hidup mereka yang luar biasa. Mungkin dapat juga dilihat di video-video Ana sebelumnya. Masyaallah muslimin, semoga kasus ini tetap bergulir dan kita kawal bersama, dan harapan kita segera dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Masyaallah muslimin, mengapa ini kita upayakan? Karena dengan diperiksanya Imam Islam Jamaah, maka rakyat ro'yah atau warga Islam Jamaah itu kurang lebihnya akan timbul pertanyaan bahwa saat ini ajaran mereka atau pemimpin mereka itu sedang dilihat atau diperiksa. Ada apa? Ya, ada apa? Apakah bersalah ataupun kasus apa dan lain sebagainya. Sehingga mereka semakin kepo, semakin bisa membuka pikiran. Ya, dan nanti insya Allah dengan penjelasan-penjelasan maupun hasil-hasil penyidikan semakin membuat mereka penasaran dan bisa meningkatkan motivasi untuk ingin tahu. Nah, ini hal ini yang coba kita gaungkan. Dan sebenarnya memang dari dulu tujuan kami yang hijrah adalah sebenarnya memperbaiki saja, tidak sampai melakukan tidak ada setitik niat pun untuk mengganggu organisasi ini, menghentikan organisasi ini, membubarkan organisasi ini, tidak ada sebenarnya. Tetapi mereka tidak mau dibenahi, tidak mau disadarkan. Nah, terpaksa dengan cara-cara melalui prosedur yang ada di negara kita tempuh. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat yang masih ada di dalamnya. Kemaslahatan umat yang termasuk keluarga-keluarga kami masih ada di dalamnya. Semoga dengan upaya-upaya ini bisa menyadarkan mereka. Dan semoga kebatilan, kesesatan yang ada dalam Islam Jamaah ini bisa terkuat sedikit demi sedikit dengan segala upaya kita. Baik yang ada yang melalui dakwah, melalui media sosial, melalui Facebook, ada juga yang berdakwah melalui offline, ya, melalui langsung melakukan ke Bareskrim, kemudian melakukan pelaporan. Alhamdulillah sudah dilakukan, khususnya di Ikhwah Jateng juga sudah dilakukan kemarin. Alhamdulillah Ana tidak jadi ke Polda karena memang ada acara yang begitu padat di pekerjaan Ana dan acara 17-an, sehingga ya terpaksa agak sedikit berkurang konsentrasi ke sana. Dan alhamdulillah sudah diwakili senior-senior saya, ya, ustadz-ustadz saya yang ada di Jateng, dan alhamdulillah kemarin sudah dimuat juga di media sosial maupun di
apa itu, warta berita maupun di portal-portal berita yang ada di minimal di Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon ikhwas semua juga membantu untuk memviralkan ini, bahwa apa itu, hal ini sedang kita perjuangkan. Dan mungkin alhamdulillah beberapa hari yang lalu di Bareskrim juga ada perkembangan pemanggilan saksi-saksi, artinya ini adalah ditindaklanjuti. Semoga semakin signifikan ya perkembangan untuk apa itu, membongkar ya, membongkar apa yang selama ini dalam Islam jamaah. Tapi masyarakat muslimin, pada kesempatan ini kita akan sampaikan ya beberapa hal. Nah, ini adalah ulasan dari Syekh Khalil Bustami ya, pada saat beberapa kesempatan minggu yang lalu beliau melakukan daurah maupun melakukan tablik akbar ya di daerah Karawang ya, yang judulnya adalah membongkar aliran sesat ya, membongkar aliran sesat. Sangat bagus sekali beliau merangkum 10 doktrin pokok kesesatan Islam jamaah. Jadi ini kita coba secara menyeluruh ya, karena memang dari uraian beliau ini sangat sangat sudah apa itu, mengcover semua lini yang ada di dalam Islam jamaah. Jadi 10 doktrin pokok kesesatan. Doktrin pokok kesesatan. Ini ada 10 poin yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Khalil Bustami atau Syekh Khalil Bustami. Yang pertama, ya sebenarnya ini sudah beberapa kali poin-poinnya kita ambil, tetapi ini mungkin lebih menyeluruh ya. Lebih apa itu, mengcover semua lini yang ada dalam Islam jamaah. Yang pertama adalah syarat sahnya Islam dengan berjamaah. Jadi mereka mempunyai akidah bahwa Islam itu sah ya, harus dengan berjamaah. Berjamaah artinya mempunyai imam, berbaiat dan bertaat kepada imam mereka. Ini adalah doktrin pertama yang sangat membahayakan. Juga ini juga beberapa kali di post ataupun di apa itu, diunggah oleh beberapa mubalig senior mereka ya, seperti Ustaz Amir dan imam, bahkan imamnya sendiri menyatakan terang-terangan, maupun ketua DPP-nya juga menyatakan seperti ini, bahwa mungkin bisa disimak di channel-channel yang lalu atau di channel-channel yang lain ya. Jelas sekali doktrin yang pertama ini. Yang kedua adalah definisi berjamaah. Berjamaah berimam, berbaiat, bertaat, yaitu harus mengangkat imam dan berbaiat kepadanya dan mentaatinya. Jadi masyarakat muslimin, di dalam Islam jamaah ini ada yang namanya imam, imam yang dibaiat, imam yang ditaat, yang ditaati, imam yang menjadi komando utama semua pergerakan Islam jamaah. Nah, sebenarnya memang sistemnya sistem kekhalifahan, tetapi dalam hal ini adalah khalifah atau keamiran di dalam negara. Jadi seperti negara di dalam negara. Dalam Islam jamaah ini mempraktekkan, jadi hidup itu harus dikatakan halal, dikatakan berjamaah ya, itu harus mempunyai berbaiat ya, berimam, berbaiat dan bertaat. Nah, ini kalau ini kita terapkan relevan pada zaman Nabi yang memang itu adalah khalifah yang resmi, ini relevan ya dalil ini. Memang di sana adalah Islam harus bersatu ya toh, bersatu kemudian berjamaah. Ya, tetapi itu adalah konteks keimaman yang resmi. Tetapi apa yang terjadi di dalam Islam jamaah ini adalah keimaman yang mainan ya, atau imam-imaman. Jadi dia mendirikan sesuatu kekhalifahan di dalam negara, mempunyai komando sendiri di dalam negara. Ini sangat membahayakan masyarakat muslimin. Tetapi poin kedua ini kalau kita klarifikasikan ke mereka, kita tanyakan apakah di dalam Islam jamaah mempunyai imam, itu mereka menjawab tidak, karena mereka menutupi akidah. Akidah Islam jamaah ini apa itu, yang sudah terbukti dilarang sejak tahun 1970-an ya, dan dikuatkan lagi oleh waktu itu dilarang oleh Kejaksaan Agung, dibubarkan Islam jamaah ini karena mempunyai imam seperti ini. Kemudian di tahun 2004 kembali dikeluarkan keputusan kejaksaan. Tapi lagi-lagi mereka bertakiyah maupun bereinkarnasi dengan penjelmaan-penjelmaan organisasi yang lainnya.
Tayyib nomor 3, berbaiat kepada imam adalah start awal keislaman seseorang. Apabila tidak mempunyai imam, maka hidupnya adalah apa itu jahiliyah atau kafir, ya. Atau diwajibkan kalau ingin berjamaah adalah bersyahadat ulang di depan imam. Dan melepas baiat berarti melepas tali Islam atau melepas keislaman dalam kurung murtad atau kafir. Nah, ini seperti la islama illa bil jamaah wala jamaata illa bil imarah wala imarata illa bil baiah wala baiata illa bit ta'ah. Ini selalu didengung-dengungkan, dikamuflasekan seperti imamnya harus benar-benar ditaati, ya, karena tidak ada Islam selain berjamaah versi mereka. Itulah dalil-dalil doktrin-doktrin yang penyesatannya kurang lebih mereka sampaikan setiap seminggu bahkan 3 kali kepada ro'yah-ro'yah mereka. Tayyib, ini doktrinasi yang berbahaya masuk muslimin. Nomor 4, imam mereka adalah imam yang paling sah di Indonesia, ya, karena sudah dibaiat sejak tahun 1941. Barang siapa yang tidak berbaiat kepada imam mereka, maka Islamnya belum sah, dan sudah berbaiat kepada imam lain, maka jamaah dan Islamnya juga tidak sah juga, karena menurut mereka Rasulullah memerintahkan untuk berbaiat kepada imam yang paling awal dibaiat. Memang ada dalilnya itu yang sudah saya sampaikan, fu bil baiati awal fal awal, ya, tetapilah baiat yang awal, ya, yang paling awal, memang seperti itu. Jadi hal ini dipraktekkan, dalil-dalil ini dipraktekkan untuk seakan-akan keimaman mereka, versi mereka itu adalah keimaman yang sah, yang menurut syar'i, ya. Jadi mereka mengakui, mereka mengklaim tahun 41 itu adalah keimaman yang paling awal. Padahal kalau kita melihat sejarah, juga pernah Anda sampaikan bahwa imam Islam jamaah ini juga pernah berbaiat kepada Imam Wali Al-Fatah, ya, di tahun 50-an. Dan baiat tahun 41 ini tidak ada bukti autentiknya. Siapa yang melakukan baiat, siapa yang dibaiat, ya, hanya cerita-cerita bahwa ada tiga orang anggota keluarganya yang menyatakan mengangkat Pak Imam ini sebagai Pak Imam Nur Hasan sebagai imam. Itu saja. Itu tahun 41 seperti itu. Dan ini tidak ada legalitasnya, tidak siapa yang tahu, atau hanya cerita belaka dan lain sebagainya, tidak ada yang menjamin hal ini. Kemudian kalaupun itu terjadi, apakah ini keimaman secara syariah? Keimaman yang benar apakah seperti ini? Kalau hanya ada 3-4 orang terus bisa mengangkat imam, nah, tentunya banyak sekali yang bisa begitu, ya. Bahkan ustadz-ustadz seperti ustadz-ustadz yang lain, ya, seperti yang mempunyai pondok dan lain sebagainya, dengan mudahnya mereka menggerakkan santrinya yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan untuk melakukan pembaiatan. Tetapi karena ulama ini atau kiai ini mengetahui itu tidak baiat atau mendirikan kekhalifahan tidak secara sah, ya, harus ada syarat-syaratnya yang dipenuhi, mereka tidak melakukan itu. Tetapi apa yang dilakukan kalau ini memang benar terjadi? Berarti mereka mendirikan keimaman yang main-mainan, ya, atau keimaman yang tidak sah menurut syar'i, tetapi sah menurut mereka, versi mereka, ya. Harusnya keimaman yang sah itu adalah diketahui, ya, minimal seluruh orang, ya, atau seluruh warga minimal di negara itu. Nah, ini semua ulama yang lain juga tidak tahu, tidak kenal, warga Islam juga tidak kenal, hanya dibaiat oleh 3 orang, tempatnya di mana kita tidak tahu, kemudian siapa menyaksikan, apa saksinya, apa buktinya, kita tidak tahu. Nah, ini hanya klaim sepihak yang dipakai untuk memenuhi dalil fu bil baiati awal fal awal tadi. Tayyib, itu adalah salah satu doktrinasi yang terjadi dalam Islam zaman. Nomor 5, ilmu agama yang paling benar dan paling murni adalah ilmu yang diajarkan di kalangan mereka, karena ilmunya mangkul, musnad, mutasil, sedangkan
ilmu di luar mereka tidak benar, ya. Ilmu di luar mereka tidak benar, tidak murni, karena diambil dari kitab-kitab karangan yang batil dan tidak mangkul musnad mutasil. Masal muslimin, ini adalah doktrin yang juga sangat manjur ya pada warga Islam jamaah, bahwa mereka melabeli bahwa ilmu Quran hadis mereka itu yang paling murni karena mereka mangkul musnad mutasil. Masal muslimin, ini hal-hal yang perlu yang kita luruskan ya. Jadi mereka mengklaim ilmu mereka paling murni ya. Kalau kita lihat dari cara pengajian mereka menyampaikan baik itu ilmu Quran maupun hadis, mungkin kalau bagi ustadz-ustadz yang di luar itu nanti akan tertawa ya, karena yang diajarkan itu adalah hanya ilmu translate bahasa, dimaknai lugoh, arti perkata seperti itu dari ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Tetapi mereka tidak memakai kitab rujukan, sehingga banyak sekali penyimpangan makna maupun sengaja memelintirkan makna maupun apa itu ya makna ya makna maupun pengertian maupun manfaat dari sebuah Quran dan sebuah ayat maupun sebuah hadis dijadikan mendorong untuk memperkuat keyakinan mereka. Nah, ini yang parah sekali. Terbukti beberapa sempat Ana sampaikan di video-video Ana tentang beberapa dalil pembuktian. Kemudian kita buka juga kitab-kitab tafsir ya, apakah pengertian Islam jamaah itu benar. Coba dilihat, ada beberapa video Ana yang telah lalu yang sebagai bukti nyata bahwa mereka sebenarnya justru yang tidak mangkul musnad mutasil, karena mereka tidak merujuk ke dalam kitab-kitab tafsir ya, kitab-kitab yang dipelajari guru-guru mereka sebenarnya, guru-guru Pak Nur Hasan ya, Pak Nur Hasan sendiri itu merujuk ke sana. Tetapi yang di sekarang yang dalam Islam jamaah itu tidak ada pernah ada kitab rujukan, bahkan melabeli kitab rujukan itu adalah tadi disebutkan kitab yang batil. Muslimin, ini adalah satu kebodohan maupun tingkat doktrinasi yang cukup membahayakan ya, di mana mereka mengklaim kitab-kitab karangan ulama itu adalah kitab sampah, kitab batil ya, yang menyesatkan begitu ya. Muslimin, ini coba antum semua bisa berpikir ya, apakah kitab-kitab ulama yang dikajikan ya di Masjidil Haram dan lain sebagainya adalah kitab-kitab batil. Bahkan dulu ada pemantapan di internal Islam jamaah bahwa imam kita itu mempunyai 49 hadis. Nah, sampai saat ini mana 49 hadis itu kitab karangan? Tidak pernah ada. Adanya adalah Al-Quran dan Kutubus Sitah dan kitab-kitab kecil karangan internal mereka sendiri, kitab himpunan hadis. Nah, hanya itu kitab-kitab yang diakui, dan sebagian tidak memiliki sanad ya. Ada lima Kutubus Sitah yang memang ada sanadnya, satu Ibnu Majah tidak ada sanadnya, ada sanadnya melalui sekarang oleh ustadz kita yang dikeluarkan, itu isnadnya Syekh Qolil. Kemudian Al-Quran tidak ada sanadnya, mereka memaknai seperti itu. Adanya sanad bacaan itu pun juga sanad dari ulama Mesir. Jadi sanad untuk Al-Quran itu tidak ada ya, tapi mereka melabeli bahwa itu yang paling murni, yang paling bersanad dan lain sebagainya. Semoga antum semua sadar ya, semoga sadar dengan keadaan ini dan akhirnya bisa berhijrah. Kemudian nomor 6 ya, harus memiliki akidah atau keyakinan takfir, yaitu mengkafirkan semua orang Islam di luar golongan mereka, dan yang keluar dari golongan mereka disebut murtad. Nah, ini memang akidah pokoknya ini. Jadi mereka ini seperti akidah Khawarij yang mengkafirkan semua umat Islam yang ada di luar golongan mereka,
Kemudian kalau ada golongan mereka yang keluar seperti Ana ini, itu dikatakan murtad, ya, atau apa itu sudah keluar dari agama, kharaja anil millah, keluar dari agama. Padahal kita masih bersyahadat, masih sholat, ya. Nah ini adalah hal yang paling krusial di akidah mereka. Dia mempunyai akidah khawarij, yaitu suka mengkafirkan sembarangan umat Islam di luar golongan mereka. Berarti kalau kita ngomong umat Islam di luar golongan mereka berarti semua, ya, termasuk kemarin ada video mereka, ada juga video seperti NU Muhammadiyah masuk neraka, kemudian Mekah Madinah sudah tidak murni, 4 mazhab jahiliyah, ya, semua neraka, ahlun nar, semua kekal di neraka semua kecuali mereka sendiri. Nah, ini doktrin-doktrin yang apa, ya, membabi buta seperti itu, ya. Kurang lebihnya tujuannya untuk membikin fanatik, ya. Fanatik maupun apa itu militansi dari warga Islam jamaah agar supaya mempunyai giroh untuk membela, meyakini maupun fanatik terhadap kebenaran Islam jamaah ini. Bagi antum semua yang masih mempunyai akal sehat maupun apa itu akal sehat, akal sehat, ya, dan mau berpikir secara terbuka, tentunya hal ini tidak mungkin terjadi, dan antum bisa sadar dan bisa dibuktikan saja, ya. Apakah Mekah Madinah yang seperti itu ulamanya hebatnya, apakah ulama-ulama Nusantara juga seperti ulama-ulama di Indonesia juga sesat semua? Itu pertanyaan pada yang antum jawab sendiri, yang bisa antum anggota Islam jamaah bisa pikir sendiri. Tapi kita lanjutkan, ya. Kemudian untuk nomor selanjutnya, tadi sudah nomor 6. Tayyib. Nah, konsekuensi dari poin 1 sampai 6 ini, masal muslimin, ini yang pertama, tidak boleh menikah dengan golongan luar, atau tidak boleh menikah dengan orang luar Islam jamaah, ya. Karena menikah dengan selain golongan mereka dianggap seperti menikah dengan hewan, mengumpuli hewan dan lain sebagainya. Karena mereka mempunyai dalil orang di luar itu kal an'am balhum adol, ya, seperti hewan bahkan lebih buruk. Ini juga ada pembuktian di podcast saya beberapa podcast yang lalu dengan tim perkawinan, ya, dengan ada itu kesaksian-kesaksian yang ada karena mereka tim perkawinan itu melakukan hal ini. Kemudian menikah di KUA tidak sah, sehingga mereka harus mengharuskan melaksanakan ND, nikah dalam, yang dilaksanakan oleh imam mereka atau wakilnya. Jadi mereka itu menganggap karena pemerintahan ini kafir semua yang di luar mereka, sehingga mereka mempunyai acara pernikahan tersembunyi internal mereka, namanya nikah dalam, ya, nikah dalam. Jadi biasanya nikah dalam dulu, ini sudah sah ini, ya, bisa langsung apa itu sudah sah lah, ya. Kemudian nikah yang luar itu hanya sebagai formalitas saja, sebagai menampakkan keluar bahwa ini sudah menikah begitu, hanya kamuflase saja untuk apa itu biar dilihat umum, khalayak umum, hanya apa ya, sekedar sandiwara yang nikah di KUA itu. Karena apa? Karena yang di luar itu kan, kalau yang menikahkan hanya orang luar, yang menikahkan orang kafir, bagaimana hukumnya? Jadi mereka menyelenggarakan nikah dalam sendiri. Tidak, yang ketiga, tidak boleh membagi warisan kepada keluarga ahli waris yang tidak bergabung atau keluar dari golongan mereka. Ini menetap, dia memakai dalil yang tidak apa itu, harta waris tidak mewaris terhadap harta-harta orang imam, ada di dalam Al-Quran itu. Jadi tidak mewaris orang kafir terhadap harta-harta orang iman. Nah, ini mereka memakai dalil itu karena yang di luar itu dianggap kafir, sehingga antum kalau mempunyai keluarga atau orang tua yang masih dalam Islam jamaah, mereka tidak akan membagi warisan atau mengasih warisan kepada antum, karena antum ini adalah orang kafir yang tidak memperoleh jatah warisan karena antum bukan orang Islam, dianggap bukan orang Islam. Tayyib. Kemudian tidak boleh, tidak sah bermakmum di belakang selain golongan mereka. Tayyib, ini sudah terjadi.
Bahkan sekarang kalau antum lihat, itu banyak sekali praktek-praktek seperti ini, golongan Islam jamaah, misalkan terpaksa mereka ke masjid orang Islam atau melihat orang Islam yang lain berjamaah, mereka akan menghindari, berpura-pura wudhu, berpura-pura lama di jeding, nanti akhirnya sholat sendiri, atau melihat, membiarkan sholat berjamaah itu selesai dulu, baru mereka sholat pura-pura terlambat dan lain sebagainya. Itu hanya kamuflase mereka, hanya takiyah mereka. Intinya mereka hanya mau sholat sendiri, ya, karena sholat mereka adalah sholat sah, paling sah. Bagaimana kita di pemahaman mereka, bagaimana mereka diimami oleh seorang kafir, kan akan tidak sah. Atau mereka akan berusaha menjadi imam kalau bisa. Nah, itu adalah bentuk dari takfir tadi. Kemudian harus menceraikan atau menuntut cerai kepada orang-orang yang keluar dari golongan mereka karena dianggap murtad. Seperti anak juga hampir seperti itu. Jadi disuruh cerai dulu waktu hijrah. Dan banyak sekali ikhwah-ikhwah hijrah yang cerai. Ya, yang apa itu, karena mereka keluar maka dituntut cerai. Ini salah satu yang materi yang kita tuntut juga di Bareskrim, karena nah ini praktek-praktek seperti ini adalah meresahkan umat, akidah yang sesat, ya, akidah yang sesat. Nah, ini dipelopori oleh imam mereka, ya imam mereka ini sebagai apa itu pemegang ijtihad sesat ini. Tayib, makanya kita harus pegang dulu imamnya supaya semua bisa. Yang di bawah itu sebenarnya nurut saja sih sebenarnya. Nah, nurut saja, makanya coba kita berusaha terus untuk menyadarkan. Tapi harus memutus family, hubungan kerja dan lain-lain dengan orang-orang yang dianggap murtad walaupun masih familinya. Ya, terbukti, Bang. Bukti ini terjadi. Ya, di Cilacap ini banyak sekali, ya, yang dia diputus familinya, termasuk dulu anak sempat seperti itu, diputus family, artinya didiamkan, dicuekin, ya, tidak dianggap gitu kan. Bahkan yang lebih sadis lagi, ikhwah hijrah kita diusir malam-malam, ya, ditinggalkan di stasiun, ya, kemudian malam-malam harus keluar dari rumah, kemudian ada yang tanpa sebab di PHK, ya. Ada yang tanpa sebab usahanya diblokade, ada yang tanpa sebab usaha-usahanya ditutup secara sepihak dan lain sebagainya. Tayib, itu akibat-akibat poin 1 sampai 6, ya. Kemudian poin 7, harus meyakini bahwa jamaah mereka adalah jalan tunggal masuk surga. Selain ajaran keyakinan dan amalan seperti mereka, bukan jalan menuju surga. Mereka menganggap sesat ulama. Mereka menganggap sesat ulama-ulama, ya. Jadi ulama-ulama Mekah Madinah juga dianggap sesat, ya. Mereka menganggap sesat ulama Mekah dan Madinah, bahkan imam, 4 imam mazhab itu sudah ada di videonya, bahwa SA itu atau imam mereka itu menyatakan bahwa 4 mazhab itu jahiliyah, Mekah Madinah sudah tidak murni, itu ada videonya dan kita laporkan kemarin, ya. Ini adalah doktrin, seakan-akan mendoktrin warga Islam jamaah bahwa ini adalah satu-satunya golongan yang benar di muka bumi ini. Nomor poin 7 ini. Kemudian nomor 8, mewajibkan sambung jamaah, yaitu sambungnya itu adalah ketemu atau pengajiannya, sambungnya ru'yah dengan imam dan bertobat kepada Allah dengan disaksikan imam, ya, dengan surat tobat serta melaksanakan kafarah atau sanksi yang ditentukan oleh imam. Jadi mewajibkan sambung itu artinya mereka melakukan ikatan, ya, mereka mengikat orang-orang itu dengan selalu datang pengajian, itu namanya sambung, ya, agar doktrin ini berkesinambungan sewaktu-waktu dilancarkan terus, selalu diikat terus anggota-anggotanya, jangan sampai ada yang keluar. Kemudian di sini adalah bertobat itu disaksikan oleh imam, bahkan imam ini mengeluarkan surat keputusan, biasanya malah justru tobatnya kepada Bapak Imam ini, tobat kepada Bapak Imam, bukan tobat kepada Allah. Kemudian ada namanya kafarah. Kafarah ini adalah
upeti penebus dosa. Ya, jadi mereka harus membayarkan beberapa uang nominal tertentu yang ditentukan oleh imam sebagai penebus dosa. Ya, misalkan melakukan dosa A misalkan. Nah, itu ada bayarnya untuk menebus mereka, tapi ujung-ujungnya ya dimakan oleh keimaman Islam jamaah. Jadi ini adalah tadi premanisme berkedok agama. Selain praktek kafaro, ini juga praktek pajak yang setiap bulannya terjadi. Kemudian nomor 9, masing-masing jamaah wajib menyetorkan sedekah fisabilillah, persenan atau isun setiap bulan dengan pungutan 7,5%, 2,5%, 5% dan 10% dari penghasilan. Ini setiap bulan diwajibkan untuk menyetor pajak. Ya, diwajibkan, tidak ada syariatnya di Islam ya selain pajak, tetapi mereka mewajibkan per bulan itu 10%. Ya. Ada yang memang 7,5, ada yang 5%. Tapi coba bayangkan antum semua, patokannya kalau memiliki harta 50 juta ke atas itu harus 10%. Nah, itu sudah apa itu, membuat kaidah sendiri, membuat bid'ah sendiri. Tetapi ini dilabeli, sekali lagi dilabeli untuk jihad fisabilillah, untuk melancarkan agama Allah dan lain sebagainya. Tetapi prakteknya tidak ada laporan, tidak ada audit, ya tidak tahu digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Tetapi buktinya banyak juga, banyak sekali ya duafa-duafa di dalam Islam jamaah ini yang terbengkelai. Bahkan mereka ada beberapa di podcast kami yang lalu, sampai apa itu mereka berusaha menjadi pedagang berdagang serampangan untuk hanya untuk membayar IR atau membayar pajak ini. Masal muslim ini adalah bukti doktrinasi yang memeras rakyat untuk kepentingan mereka. Yang terakhir nomor 10 ya, harus meyakini bahwa jika mereka mati maka wajib masuk surga, sedangkan selain mereka wajib masuk neraka. Masal muslimin, ini adalah doktrin yang sangat apa ya, sangat ampuh ya. Bahkan mereka nasihat setiap penasihat-penasihatnya itu bahwa jamaah surga tidak jamaah neraka. Wajib masuk surga, mati sewaktu-waktu wajib masuk surga, selamat dari neraka. Ini mereka mewajibkan sendiri. Ya, jadi seperti surga yang dimiliki Allah itu mereka klaim sendiri bahwa mereka wajib masuk surga. Siapa yang bisa menentukan seseorang bisa masuk surga? Ya, wajib masuk surga, pasti masuk surga. Bahkan ulama-ulama pun tidak berani mengklaim dirinya untuk masuk surga. Ya. Jangankan seperti itu, sekelas Abu Bakar Umar bin Khattab itu hanya berangan-angan bahwa amalannya diterima. Ya. Hanya berangan-angan seperti itu. Tidak sampai, tidak berani, bahkan sampai mewajibkan dirinya masuk surga. Termasuk para ulama itu tidak ada yang seperti itu. Hanya mereka berangan-angan kalau amalan-amalannya itu diterima. Jadi seperti amalan saja kita belum bisa memastikan bahwa apakah Allah menerima amalan kita. Apalagi kita memastikan bahwa kita yang masuk surga. Nah, ini hal yang kembali lagi ini adalah doktrinasi. Ya, doktrinasi dengan tanpa dalil. Ya, kalau mereka ditanya seperti itu, karena kita sudah melaksanakan ya berjamaah, berimam, mempraktekkan dan lain sebagainya, itu adalah hujah-hujah mereka yang kembali lagi itu adalah doktrinasi-doktrinasi yang tanpa ilmu. Baik, masal muslimin, saya kira cukup panjang ya video ini, dan semoga ini adalah sebagai media dakwah kita kepada antum semua yang masih dalam Islam jamaah, dan harapan kami segera bisa sadar meninggalkan kesesatan Islam jamaah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.